tidak seputih dan secantik si Sinta. Biar dia tidak putih, tapi dia legit. Legit kali ya. Tersebutlah sebuah kisah pewayangan dari negeri Alengka. Rama Sinta. Kisah di mana cinta sejati keduanya sedang dipertaruhkan. Tersebutlah seorang penguasa jahat dari negeri Alengka, seorang raksasa bernama Rahwana. Rahwana sedang meratapi cinta kasih tak sampainya kepada Sinta. Dapatkah Rahwana merebut Sinta dari Rama? Kita saksikan kisahnya berikut ini. Sinta, Sinta, wajahmu selalu terbayang di benakku. Sinta, wangi tubuhmu selalu tercium olehku setiap saat. Bertahun-tahun aku menunggumu, berkilo-kilo ku tempuh, dan beribu-ribu cara ku cari demi mendapatkan hatimu. Namun, tidak sedikit pun kau gubris rasa cintaku. Paduka tidak apa-apa, Paduka. Tidak ambil dari kulit pisang itu. Kulit pisang? Tidak ada. Nah itu. Ini siapa bilang pisang? Ini pepaya, Paduka. Pisang, ini pisang. Iya. Wah, berarti yang megang si Papa. Iya. Paduka, ini. Jangan sampai kita pilih bolak-balik, nanti kepikiran bertiga sih, ya. Kakanda, kenapa kau berburam durja? Dinda Rihanna, hatiku sudah terpaut sama wanita yang... Oh, aku tahu. Pasti Sinta, kan? Betul. Aduh, Kakanda. Rahwana. Jangan. Kenapa? Aku punya calon untuk Kakanda yang lebih cantik. Hah? Yang mana? Santi. Santi ini tidak seputih dan secantik si Sinta. Biar dia tidak putih, tapi dia legit. Legit kali ya. Kayak kue ya. Kayak bolu. Saya tidak mau sama dia. Karena kulitnya hitam. Pekat. Jangan lihat dari kulit dong, Kakanda. Rasanya lagi. Gak mungkin. Aduh, Kakanda. Udah capek. Adinda. Udah ketan hitam. Adinda udah pusing mikirin jodoh buat Kakanda.
Ya ampun Kak Kanda, siapa lagi sih? Aduh, please deh. Bidari Hana. Kak Kanda ini kan orangnya ganteng. Maco. Harus yang lebih bagus. Kaget. Aduh, kaget. Lulusan. Tunggu bentar. Ini... Gak enak, stalkingnya kelihatan. Ini rusuh deh ini. Paduka, kalau abis nyembah dibalikin dong jinnya Paduka. Jinnya di luar, keluar luar. Ya sudah kalau begitu. Aku udah gak mau lagi nolongin Kak Kanda. Rahwana, capek deh. Yuk, capcusin yuk. Kita dagang lagi aja yuk. Enak aja. Emang sama kita apa? Kemana? Sini, kita apa boy? Kita gak pulang. Enggak, sini. Kalian bertiga harus tahu ya. Aku harus merebut si Sinta dari tangannya si Rama. Kalau sampai dapat, aku potong-potong dia si Rama itu. Gak tahu apanya dipotong. Bisa. Begini saja Paduka, bagaimana kalau saya mendatangkan seseorang untuk menculik Sinta ke kerajaan ini? Bagus, bagus itu, bagus, bagus. Siapa, siapa orang, mana, mana tunjukkan. Ada, cepat. Ada, sabar. Dia sudah datang sabar. Dari tadi di sini Paduka. Kenapa dari kasih tahu? Kalau dia udah datang, harus suruh masuk dong. Sudah ada Paduka, dia. Ninja, Pak Ninja, Ninja, Ninja. Paduka, Ninja, Paduka gimana sih? Paduka, perkenalkan, ini ninja dari negeri Sakura, dari negeri Jepang. Bagus. Dia yang akan bertugas untuk menculik Sinta nanti. Kalau kemampuannya begitu doang kayak mentak umpet, mana kecil juga bisa. Aku pengen tahu ilmu kalian. Hei. Ya? Bisa main pedang. Bisa. Selain main pedang, saya juga bisa main di cemeran. Hey. Itu saya kecil juga bisa. Apa orang kampung? Tinggal. Kau mau mempertontonkan apa? Saya mau. Butuh, ini katanya buah. Buah Paduka. Buah, buah apa? Ambil. Ambil, ambil. Ambil, cepat. Ambil. Saya ambil di belakang. Bagus. Pegang, pegang. Katanya. Coba. Pegang, pegang. 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 Pegang di situ. Ngapain aku? Pegang di situ, dia akan membelah itu. Waduh, maksudnya ngebelah di gue? Bukan, di atas kepala. Di atas kepala aku. Aku masih belum tahu. Wah, Paduka melawan perintah, Paduka. Melawan perintah, Paduka. Cepat, taruh di kepala. Kalau tidak mampu kempes itu. Paduka, jangan lupa. Tolong beli ibu aku warisan ya Paduka. Udah beres masalah. Kalau tiba-tiba gue mati gimana? Udah tenang aja. Salah. Jadi pedangnya baru di asal lo. Ya yang bener lo. Taruh di kepala. Cepat. Saya bilang aku aduh. Hebat, tapi gak ada apa. Biasa aja. Masih bentuk. Eh, kamu gimana sih itu? Itu gak ada apa-apanya. Buka dulu dalamnya, Nek. Ninjanya, Nek, ngomongnya. Buka dulu, Nek. Buka, katanya bunda darah lo ada juga. Buka tutupnya. Maklum, ninjanya lek, Nek. Wow. Hebat, Paduka. Jadi potongan buah. Buah nangka berdaun sirih. Bagus, bagus. Gimana, Paduka? Kalau begitu, dia harus kita pakai. Baik. Dia harus kita suruh untuk menculik. Baik, baik. Langsung. Tapi sebelum itu, biasanya ninja itu kan latihan seperti marinir. Oh, betul, betul. Sebelum disiplin, pergi dari sini, dia harus latihan baris berbaris dulu. Latihan. Baris berbaris. Ya, kan? Coba, coba. Lihat. Cepat. Okay. Ketengah. Berarti harus kita tes ala militer. Iya. Di tes deh. Hadap kanan. Gerak. Bagus. Bagus. Iya, orang bisa hadap
kanan, jarang. Oh my jarang. God. Jarang. Bukan penyanyi. Kangen benar. Kanan kiri, gerak. Loh. Kenapa bunuh diri? Kenapa bunuh diri? Masih banyak jalan buat... Iya, aduh, masih kamu masih muda, nak. Kenapa kamu harus bunuh diri, nak? Nak, kamu kenapa bunuh diri? Udah mati, dia. Udah mati. Dialah itu. Tadi apa? Nyuruh apa? Hara kiri, kan? Ini bunuh diri, Mami. Ya, bukannya bilang dari tadi.